Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Miss Maya Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk memotivasi kita semua. Tetapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lini Marina Manurung, biasa dipanggil Lini. Saya lahir di Bandar Lampung, tepat pada tanggal 10 Februari 2002. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya, ayah saya bekerja sebagai buruh dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saat berumur 5 tahun, saya mulai bersekolah di TK Saferius Halim. Kemudian saya melanjutkan studi saya ke sekolah dasar di SD Saferius Halim Permai. Setelah lulus SD, saya melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Setelah lulus SMP, saya memilih sekolah menengah kejurusan swasta di SMK Gajah Mada Bandar Lampung dengan mengambil jurusan administrasi perkantoran. Saya lulus di tahun 2020, setelah lulus SMK, dan akhirnya saya memilih jalur vokasi dengan jurusan administrasi perkantoran, dan akhirnya saya lolos, dan sekarang saya mahasiswa di Universitas Lampung. Saya ingin menyampaikan pesan untuk kita semua. Mungkin kau tak seberuntung orang lain, akan tetapi orang lain belum tentu sekuat dirimu. Rasa takut itu biasa, perasaan alami tak bisa kita kalahkan, tapi bisa kita lewati. Dan kamu bisa tahu siapa dirimu. You are smart, you are beautiful, and you are strong. When you look in the mirror, what do you see? Greatness. You can do anything you want in this life. Anything. It's okay to say no terhadap sesuatu yang gak kamu sukai. Bukankah kita diberi kebebasan sama Tuhan untuk memilih? Jadi, pilihlah sesuatu yang membuat kamu nyaman. Dan it's okay kalau kamu ingin sendiri, karena ada kalanya kita butuh istirahat, kita butuh waktu pribadi untuk merefleksikan diri. And it's okay to not be okay. Kita manusia punya keterbatasan, dan jadilah diri sendiri. Love yourself. Baiklah, demikian penyampaian pesan dari saya. Saya Lini Marina Manurung, mahasiswa administrasi perkantoran Universitas Lampung angkatan 2020. I'm more than just it. Terima kasih.